Ora bete. Ya, sekarang kita akan masuk ke pabrik granul miliknya PT Natural Nusantara. Pabrik ini merupakan pabrik baru, jadi dengan kapasitas yang sudah lebih banyak kuantitasnya dibandingkan sebelumnya. Jadi sekarang kita bisa memastikan bahwa ketersediaan dari granul ini cukup aman untuk memenuhi kebutuhan para petani di Indonesia, terutama perkebunan-perkebunan kelapa sawit. Jadi inilah pabrik kita yang baru dengan luas kurang lebih 3.000 meter persegi. Ini persembahan buat para pejuang distributor tangguh di lapangan dari PT Natural Nusantara.